q Sejumlahing Iohong Turta pinis Sepuh Jawa Barat Trium Mung Pulung dina acara silaturahmi Turta halal Bihalaal tokoh Sunda di Museum Galeri Bahari Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Eta para Inohong Sundate ngawengku kaum birokrat manten, politik, akademisi tepka aktivis kabudayaan. Bernana di Museum Bahari milik Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Manten periode 2014-2018 Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi Gempungan para Inohong Sunda Anuka Bengket Dina Forum Sunda Ngahiji Ngokolaken kegiatan Mapag Kongres Sunda 2022 Anu bakal dipaju bulan Oktober nu bakal datang tiktu eta gempungan tehsa laku kegiatan silaturahmi Bari Madung dengken kalwang Uukanan nasib urang Sunda anu kurang boga peran dinamang pirang sektor kawas politik Atikan, jeung sektor sejena salah seorang Inohong Sunda Nuri Ispanji Firman nembraken yen geslila para gegeden pituin urang Sunda an nyepengkalungguhan terium mung pulung anu ngaub Genrea Inohong Sunda sedangngken piken out generasioradinahal kesundaan Nurierong yen peran nonoman masih kurang kadenge kukituna dinamang sama Pak kongres Sunda Ayeuna jadi titik balik ettakakah kurangangan tehuh dan prihatin sebetulnya ketika anak muda sudah tidak peduli lagi terhadap kearifan lokal dan ini kan menjadi, menjadi masalah yang krusial bagi para tokoh Jawa Barat bagaimana ke depan, apakah nanti hanya tinggal cerita di Sunda itu dan dengan sekarang hadirnya para nonoman, anak-anak muda yang ikut berpikir bagaimana ee, Sunda ke depan dan bagaimana solusi-solusi yang tepat. Sajeroni itu koordinator nonoman Sunda Hendra Guntara Nembraken, tapi kaki wari orang Sunda anu tandang di dunia politik tingkat nasional tes gemeleng nama wakapentingan Jawa Barat. Dirina, poin, dina selesai jipon Dinaeta manifeste nyaeta Jawa Barat Dina kontestasi politik ukur dijadikan salahku empang Nasora kukita Inohong Anu bakal maju piken mipinn Indonesia bakal dirojjong sageagem Lengna seringkali hanya dijadikan sebagai kekuatan suara semata tetapi orang -orang yang tetapi orang-orang yang banggungi hingga nasional tidak membawa utuh kepentinganpepentingan Jawa Barat maka dari generasi mudaga mendorong siapapun nanti ke depan dan mari kita sama-sama rojong bersama mungkin yang berasal dari Pasundan eh, atau tokoh eh, Jawa Barat. Sejarah itu Wakil Gubernur Jawa Barat U Ruzanul Ulum Nembraken pihaknya ngarojong Inohong Sunda piken tandang di nadunya politik nasional tapi ke internasional. Masih cek uu tapi kadang ngerti urang Jawa Barat di kurang sukses tur kurang kaperhatikan tinu baroga kekawasan di iya negara usaha pribadi apa yang dijadikan harapan dan keinginan inong sunda yang pertama inong sunda harus ada yang mampu di kancah nasional bahkan internasional inong sunda ulah jago kandang orang sunda jadi gubernur di jawa barat biasa orang tasik jadi gubernur di tasik biasa tapi kalau orang sunda memiliki jabatan berkiprah di tingkat nasional internasional itu luar biasa itu yang didorong Hadir sejumlah yang inohong Sunda, turta elemen masyarakat Jawa Barat dinaeta eta kegiatan kawas Cece Hidayat Padmawinanta, Popong Oce Junjunan alias Cepopong, Popong, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, Acil Bimbo, Ju Pi Project, serta Inohong Sunda Sejana. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.